Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam channel So Sweet FY. Okey, mulai pada hari saya nak bawa ada satu tempat. Okey, tempat tu kita mungkin jalan-jalan ke Kota Melaka. Tempat tu banyaklah, tempat Melaka ni pokoknya banyak tempat yang bersejarah. Jadi saya nak terangkan banyak tempat yang kita nak pergi, lokasi pada hari. Okey, kita jumpa seterusnya. Sudah sampai ke Rumah Merah guys eh. Ini dah kawasan Rumah Merah untuk pergi tempat pelancongan dalam tu. Okey, ini dia kawasan-kawasan Rumah Merah, nampaknya jalan masih jam lagi guys. Dah perjalanan kita dah sampai dekat tempat ni, Rumah Merah. Okey guys. Kita tengok ni kawasan mana ni, pelancongan ni rumahnya. Okey. Sampai ke depan. Nah, inilah suasana Rumah Merah. Kuasa menuju ke Rumah Merah guys. Ini kuasa menuju Rumah Merah. Tempatannya ada pelancongan, kuasa-kuasa pelancongan. Okey. Ada tempat-tempat pelancongan itu ada di Melaka. Okay, ini kuasa-kuasa pelancongan. Okey, teman-teman, dulu. Ini first bag. Ini tempat lepas beli-beli barang. Okey, ini sebelah-sebelah ni. Pelancongan banyak. Jadi jangan. Okay, sekarang ni TikTok kita jalan ke atas. Jalan ke atas kita tengok tempat lainnya eh. Guys, sekarang ni kita sudah sampai dekat Abang Musa, Melaka. Okay, sekarang ni kita nak tengok perjalanan kita seterusnya. Okay, ini dia kawasan-kawasan pelancongan. Ini tempat membeli-beli barang-barang. Okay, mana nak bawa oleh-oleh tu balik ke kampung atau ke bawa ke mana-mana, bolehlah beli-beli kat Melaka ni kan. Ni mana hari cuti hari pun ni memang ramai orang lah guys. Okay, kita tunjukkan gambar-gambar yang belakang ni. Okay. Ini kemerdekaan Merkotorial. Kemerdekaan. Okey, nanti Anak Musa. Okey, nanti kita tengok dalam dia guys. Kita tengok dalam dia, apa dekat dalam tu. Okey, kita tengok dekat dalam tu. Okey, okay, kita let's go jalan. Satu guys, kita telah review abang ni, kita tengok jangan makan guys. Kita telah review ya. Okey ya. Ya, apa? Ini saya dari channel Sosi FY bang. Boleh cerita ni? Review okey bang. Abang ni boleh saya review. Okey bang, abang ni boleh mana bang? Okey, abang ni daripada Johor. Okey, kau ni bang datang kat sini okey. Okey bang, abang datang kat Johor. Oh, family okey, dah family ni. Okey. Bapa ayah mana tu bang? Bapa ayah mana? Maksudnya ada dua-dua ni, dua-dua ni. Okey, nginap dekat mana tu bang? Nginap dekat apa? Tanjung Belaka apa? Tanjung apa? Pegalang Balak. Guys, dia melayangkan dekat Tanjung Pegalang Balak. Pegalang Balak guys. Dia sekarang ni dia datang dekat sini untuk melancong. Macam mana suasana okey bang eh? Boleh bang eh? Belum tahu lagi balik sana bang eh? Okey, kalau abang nak nonton channel saya, abang cari dekat sana So Sweet FY. Okey, nanti saya buat upload dengan video bang eh. Okey bang, masih bang. Okey, assalamualaikum. Masih bang, thank you bang eh. Okey bang, nanti. Kita dapat satu abang ni, abang bocah kita daripada Melaka. Okey. Ni masih nak tanya tentang abang ni macam mana tentang pelancongan sebab ada pelonggaran daripada kerajaan. Okey bang, macam mana bang? Selepas tu ada pelonggaran daripada kerajaan tu.
industri pelancongan dekat Makkah ni kira okey lah, nak kata okey sangat macam sebelum COVID ni. Tak adalah, pasal orang pun masih takut-takut lagi. Tapi masih kita boleh cek makan lah. Alhamdulillah. Tak adalah, saya tengok kali setahun lebih, setahun 8 bulan, setahun 9 bulan kita tak boleh kayu. Sebab kita Becau Melaka ada pelancongan. So bila sektor pelancongan tak boleh buka, dan antara sektor pelancongan antara yang paling last buka. Dan memang sangat-sangat terkesan lah. Okay, tapi sekarang ni dah okey sikit lah. Okey okay, okay sangat pun tak. Tapi abang memang asli orang Melaka? Okey, abang memang asli orang Melaka. Okey, nama abang siapa bang? Wan. Okey, abang Wan. Okey, nombor telefon abang ada? Ada. Okey, abang terkenal nombor telefon apa abang? Okey, nombor telefon saya 0176898738. Okey, kalau siapa yang berkunjung, pelancong-pelancong yang berkunjung ke Melaka ni, jangan lupa Cik Abang Wan. Okey, dia orang akan datang cuba kunjungnya. Abang Wan akan okay, bagi harga okey lah sikit abang. Eh. Harga terbaik. Okey, boleh-boleh. Okey, Abang Wan, ini review kita. Eh. Okay. Abang Wan yang lupa subscribe, saya Abang Wan. Eh. So sweet FY bang. Eh. Okey, okay. Okay, masih bang. Thank you bang. Okay, bermacam-macam permainan untuk datang ke Melaka. Jangan lupa guys, destinasi Melaka terbaik kalau pilih pusat pelancongan. Okey guys, tengok kan. Banyak guys, banyak-banyak. Okey, dia punya permainan. Okey guys, tengok guys, dia punya pelancongan. Okey. Jangan lupa guys. Jangan lupa datang ke Melaka. Okey guys, kita nak naik ke atas puncak gunung guys. Kita tengok tempat Portugis. Okey guys, jom masuk. Okay guys, sekarang ni kita nak menuju dekat atas guys. Kita tengok apa dekat atas tu guys. Tengok eh. Okay, sekarang kita on the way naik ke atas tu. Kita tengok apa yang ada kat atas tu. Dalam-dalam tu, okay kita tengok. Banyak tinggi guys. Nak naik ke atas ni guys, tak senang guys. Memang duduk tinggi mencabar sikit guys. Okay, kita lanjut lagi guys. Okey guys, sekarang kita sampai bawah separuh bawah guys. Okey, sekarang ni kita sampai ke kubur Belanda. Sekarang ni kita jalan. Okey, kita masuk dulu. Okey guys. Masuk dulu kita tengok dulu. Ya, kita cakap lah apa-apa. Ya, ini dia kawasan-kawasan kubur Belanda guys. Okey, dekat sana lagi banyak guys. Kita terus lagi lanjut. Dia kubur-kubur orang Belanda dulu guys kan. Saya nak jelaskan pun tahun berapa pun saya tak dapat jelaskan. Jadi, dia punya tahun berapa kita tak dapat jelaskan. Okey. Dia punya tahun 1843. 16 day of 1843. Okey. Yang ni semua dia kubur-kubur orang Belanda guys. Okey, kita nak naik dekat atas lagi. Tadi tu separuh bawah bukit dia guys. Ni nak kita naik puncak lagi. Tak berapa minit lagi kita sampai. Okey guys eh. Okey. Lanjut. Sekarang kita dah sampai dekat atas, dia tak itu kubur Belanda. Ini kawasan dia. Okey, ini tempat kubur Belanda kan? Kalau siapa datang ke Melaka, kita datang kat sini guys ya. Cuba datang kat sini tapi atas dia agak tinggi sikit lah. Agak penat kita naik. Okey. Best. Kau tengok dekat atas gunungnya. Okey, bawah-bawah sana kosong juga. Guys, sekarang kita nak tengok dekat dalam tu. Kita tengok dengan benda-benda bersiarah kat dalam. Kita masuk dalam guys ya. Okey, di sini lah kawasan-kawasan bersejarah guys ya. Tapi dalam-dalam ni guys ya, kawasan-kawasan bersejarah. Okey, guys tengok kan sini dia. Cuma saya nak jelaskan, saya tak dapat nak jelaskan sebab saya bukan ahli bersejarah. Cuma saya terangkan kalau datang ke Melaka. Dia dalam keluasan dalam dia. Ini keluasan dalam dia. Ini dia punya sejarah-sejarah yang tinggal kan ya.
dia nak lempar-lempar duit dengan gas eh. Tapi tak tahulah gas eh. Dia orang ni lempar duit mungkin cuba nasib atau ini kita katakan mitos ke apa, kita tak tahu gas eh. Rumah dia ada lempar duit, macam-macam lempar duit dalam ni gas eh. Banyak duit sekali lempar dalam ni. Tapi dalam ni banyak bersejarah, banyak ni kawasan bersejarah banyak. Testing kawasan dalam ni. Tak masalah ni cuti ni memang ramai pelancong. Dia tahu dari sebenarnya. Yang sejarah. Sejarah-sejarah SOP. Dalam ni gas eh. Ya, dalam ni agak lembut sikit eh. Dalam ni agak lembut sikit. Di dalam keluasan dalam ni. Di dalam keluasan-keluasan dalam ni. Nah, ini dah ada. Okey, kemana-mana? Tolong tunjuk ke mana? Okey. Kalau datang kat Melaka ni guys eh. Jangan lupa ya datang dekat sini. Memang kita lambat atau naik atas memang benar sikit lagi eh. Dekat kumpulan dia ni. Kumpulan dia tu kat bawah. Ni dekat Stasi Paul. Okey. Inilah kawasan-kawasan dia kan. Okey. Saya ingat buat penutupan sampai di sini saja guys, sebab saya tidak terlalu penat adalah naik ke atas ni. Okey, dari kawasan dia memang ada kawasan tadi guys dah tengok. Okey, saya tutup pada hari ini untuk channel Sosweet FY. Kalau suka komen dan subscribe, jangan lupa tekan lonceng guys ya. Kalau boleh share lah video ni banyak-banyak guys. Okey guys, banyak lagi part-part yang kita boleh dapat di Melaka ni, memang banyak tempat di selera pemanjungan belum saya dapat buat lagi. Okey guys ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.